Selamat pagi, ini saya mau memvideo cara merangkai lemari yang Akako baru ya. Akako baru ini motifnya putih semua, LP3P Akako modern. Ini ada dua model, yang satu model 3 pintu yang mau disetel, yang satu model lagi 4 pintu. 4 pintu ada 2 kaca dan di tengah gantungan 2 pintu, samping kanan kiri tatakan ini full putih. Kalau sampean bingung, nanti disendir-sendirikan dulu. Jadi nanti dikeluarin dulu dari kardusnya, disendir-sendirikan. Di situ ada cara merangkainya, Jim. Tuh, itu ada cara merangkainya sendiri. Tapi kalau Akako itu agak rumit, yo. Rumit banyak. Nah, itu untuk kelengkapan-kelengkapannya. Jangan lupa kalau suka sama videonya di like. Kalau nggak suka ya nggak usah di like. Ya. Bantu ini belum saya gaji untuk semua videonya, ini masih ini. Untuk merek Akako sendiri itu agak terkenal ya, bukan agak, emang terkenal. Terkenal di daerah Jakarta, Jawa Barat sana. Warnanya putih, putih mulus ya. Kalau sampean tahu SLC HDP yang klub itu warnanya hampir sama seperti ini. Nggih, Pak. Ya kardusnya diingkir kasih, Jep. Lah itu tatakan mana, Jep? Itu untuk kakinya tuh. Sambungan nggih ini. Ini buat sambungannya. Cuma cari ada 4 ya sambungannya. Video Pak dileponi YouTube Pak niki Pak. Nggih. Ini kalau yang Akako ini enggak ada kakinya ya. Enggak ada kakinya Jep ya? Enggak ada Jep. Kakinya enggak ada kakinya. Kakinya ada. Nah, ini yang satu saja ini. Yang ini kan dua pintu, dapat dua pintu. Terus ini yang satu pintunya. Oh, itu kakinya. Ini untuk alas bagian bawah ya. Sudah disambung. Ini kita masang bagian kaki dulu. Bautnya udah lengkap ya, sama kalau beli lemarinya udah lengkap dengan bautnya, jadi sampean nggak usah beli di toko bangunan. Seumpama ada yang kurang satu biji atau dua biji, kayaknya nggak bakalan kurang, soalnya nanti bagian Akako udah melebihi berapa biji gitu, sepertinya seperti itu. Kamu yang di sana deh, tak video bareng Jep deh. Kamu di sana? Nah, di situ. Pak, kalau Pak enggak punya alat bur mesin ya pakai obeng juga bisa. Ya nanti kalau udah cair gampang Jep, nanti tak kasih royalti Jep. Insya Allah kalau cair tak nanti kasih. Yo bisa buat bertahan seminggu lah royalti ini. Burnya nggak nyampe. Oh burnya nggak nyampe. Oh iya.
untuk kaki depan dan belakang beda ya, jangan sampai salah ya. Ini untuk bagian depan atau belakang jet, yang ini jet, yang panjang ini. Depan. Oh, yang bagian panjang itu yang depan. Teman tuh ininya lubang, ada lubangnya dua seperti ini. Udah ada punya tatakan semua. Oh, udah ada tatakan semua. Bagus gak jep ini, sebarang jep? Bagus gak? Ya lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Ini agak lama ya videonya nanti, soalnya namanya tiga pintu. Entar kalau aku agak rumit. Paling lambatnya masang-masang ini. Ini nanti kakinya ada bonus satu. Oh, ada bonus. Oh, mah dibonus sih satu. Oh, pasang ini. Oh, enggak bisa pasang. Oh, berarti enggak usah dipasang, enggak apa-apa. Enggak pengaruh itu, Jep. Oh, ya itu kakinya yang bagian belakang yang kecil aja. Berarti kalau bisa dipasang. Oh, berarti kalau gambarnya kan gitu. Oh, di gambarnya gitu. Enggak ada. Situ enggak. Oh, ya. Ini bonus usaha depan lo. Sama. Oh, ya. Sakarmu. Ini kan buat tutup. Oh, buat tutup, ada tutupnya. Ya, bautnya enggak kelihatan. Oh, biar bautnya kelihatan. Kalau sampai bingung ya dikeluarin semuanya dulu. Ini bagian dindingnya. Itu dinding bagian yang kecil, yang lubang kecil. Dan lubang los. Ini yang lubang besar. Ada bedanya enggak jep dindingnya, Jep? Dindingnya samping. Eh? Kalau samping enggak ada. Kalau sama semua. Samping sama semua, bagian sama samping, dinding samping. Oh, ada tatakannya ini, ada tatakan itu. Oh, pemasangannya sama. Di sini, di sini enggak diisi. Di mana yang enggak diisi, di mana? Di sini. Oh, di situ enggak diisi. Jadi seperti itu aja. Ini jangan sampai salah ya ini ya. Ini ada jendelanya sih menghadap ke sini. Ini dibalik sama semua aja aslinya. Dibalik sama semua. Ini. Bukan itu yang bagian atas. Ini bagian atas ini. Ini. Bisa sama bisa. Oh. Kan sama. Oh ya, tiga itu sama. Terus tar belakangnya lah. Ini. Ini keluaran tahun 2000, sekitar 2000. Dibilang 2021 juga bisa, 2020 juga bisa. Belakang cara masangnya, belakangnya gimana? Itu belakangnya yang bagian kecil. Cara masang. Cara masangnya seperti dinding anu ya. Dan nanti ini di dorong. Kalau susah pakai obeng itu ya, dimasukkan pakai obeng, obeng min gitu ya.
seperti itu. Ini kalau yang tahu mungkin seperti dinding Arisa apa Olimplas ya, yang belakang cuma dimasukkan seperti ini. Ini nanti kalau nggak salah ada bautnya. Oh ini sekat. Sekat untuk nahan antara dinding satu dan dinding yang lain. Itu yang sekat yang kecil dicari ya nanti ya kalau nunggu. Yang jelek yang di bagian belakang. Yang bolong. Warnanya putih mulus ya, susu. Oh, langsung dipasang dinding samping lagi. Belakangnya dia kapan? Nanti. Oh, nanti. Ukurannya sekitar 100 cm, lebar 100 cm, ke belakang sekitar 50, ketingginya sekitar 180. Masangnya sama seperti itu, seperti masang dinding arisa. Ini tapi dimasukkan dulu ya, si tadi dimasukkan dulu. Kalau kelihatan dari depan seperti ini kan. Pasang dinding bagian atas. Tutup. Oh, tutup atas. Tutup atas sini. Masangannya sama. Masangannya sama. Aduh. Alas atas. Tuh di sini ada bendernya Akago, ada mereknya Akago. Tuh ada tulisannya Akago yang coraknya emas gitu. Yang belakang dimatiin dulu aja, langsung ditutup kalau yang bagian belakang. Kalau yang bagian depan nanti bisa belakangan. Kalau untuk cara masang dindingnya, kalau kita lihat bagian depan dulu seperti ini caranya, nanti jadinya seperti apa. Itu kalau yang pakai oven seperti itu dimasukkan. Ada 1, 2, 3 nanti sampai ke atas ya. Bisa dilihat cara masangnya. Itu yang satu dimasukkan dulu, yang kedua ini di oven. Dah. Tinggal lanjutin atas. Oke, kita lihat bagian depan dulu aja. Nanti nutup sendiri. Hei, kau ingat nggak gue bengor atik? Siapa bos? Kau nggak gue di trailer, di apa nih? Di sekrup lagi. Iki loh. Jadi sekrup kau bosan ya bau teh apa? Oh iya. Tapi itu nggak. Tak kok tak bro? Ojo, hei, tolong.
sudah jadi. Oh ya, nanti dibaut. Yang tatakannya terserah kesukaan hati ya, mau dikasih di mana tatakannya ya. Biasa ya dibagi. Oh, dibagi. Ini baut apa itu, Cik? Ini buat tempelan sini. Oh, tempelan. Tatakan jumlah berapa toh, Cip? Tatakannya ada berapa toh? Kalau yang kecil ada 4. Yang kecil ini ada 4. Nah, yang agak bawah ini agak dikecilin aja. Enggak apa-apa. Ruangannya enggak apa-apa, soalnya jarang kepake. Jangan pakai. Oh, buat pakai taruh-taruh simpak seperti kaos kaki. Sip. Ini, Mbak. Oh, lebih ya, Cek. Dikasih banyak ya sama kakakku. Oh, masih ya, lebih semini. Masih lebih banyak. Oh. Apa ya? Iya, ada seret. Oh, yang bagian kecil ini khusus untuk tatakan saja. Udah. Kalau itu enggak pakai cenil-cenilan kecil itu ya. Ya udah iya. Betul. Kan pakai gantung. Putih-putih kecil itu loh, enggak pakai itu. Enggak. Dia langsung. Ada cantolannya ke kanan ini. Oh ya. Terus merakit pintunya. Merakit pintunya. Ini harus sejajar ya. Ini sama yang itu tuh harus sejajar sisinya. Itu kan buat lubang kunci ya sini. Di sini, Bos. Eh? Sini yang bisa. Oh, situ juga bisa, di tengah bisa. Oh, iya ya. Enggak bisa. Tadi. Oke. Itu ya nanti bawa. Oh, rapi ya? Ora enak, Bro. Oh, gila, gila, buat mana dawane? Orang-orang. Yang ini, yang bagian sini itu yang lurus pakai ini. Itu yang cenilan itu, yang ini nanti juga dapat cenilan. Ora sa, duwe. Tatawan kater lho iki. Bu kater ora. Ada yo kan tak tawani to yo lumuh rapi ato iki. Tapi yang bagian atas ini untuk handle pintunya nanti. Adik. Ini yang cenil ini harus sama cenil di situ juga ada bagian bawah. Apa ya, Bos? Kok tatek banget lho. Apa ya? Apa ini kamu sing apik dhewe iki, Bos? Paling apik ya cuma paling larang orang. Ya makane kuwi, Bos, paling apik iki. Liyane kan leto-leto iki. Sip. Eh. Udah kan udah di, Bos. Tapi sayangnya pegangannya anu ya coklat ya, Dik. Ya warna-warni. Oh, memang gitu, Bos. Harusnya ini bukan coklat, jambu-jambu ya. Adik, ini kok enggak dipasang, Adik? Ya putih ya. Itu kayak anu memang. Ada. Enggak ada. Kamu pasang berapa tadi? 3. Ini, tonton. Lama. Enggak ada apa. Udah ada, Jeb. Enggak ada gambar itu, enggak ada. Alah, kelamaan ini yang ngurusin dia. Gambarnya gini. Udah ada kelamaan ngurusin dia, Jeb. Udah, biarin aja kelamaan.
ngadangi. Itu ada titian-titian burnya ya di sini. Jangan dihabiskan, jadi masih bisa buat dibur. Batu, hei, karter buat lubang. Kebalik lagi. Loh, kenapa di lubang itu? Ini kunci kok. Oh, dikasih kunci. Tipu. Kacanya mana sih? Kacanya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada gimana? Nggak pakai kaca ini. Oh, kok masa ini nggak pakai kaca? Pakai. Wah, semua semua. Belum ini di bolong manual ya. Nanti dikasih kunci. Siapa? Uwes. Uwes nek turah kowe semono. Lah ngopo? Bisa sa. Apa Bang? Ambil apa? Nek oke tahu tuh. Kalau mau rasa gaya jep-jep bapak kayak gitu. Ayo no, mesti. Kuncinya ada dua. Ada dua saja? Ada dua kunci. Gak usah sama lama-lama masang. Ini kok bintang pasang jep. Orang, aku katakan tuh. Ini selak kesempuan. Gak mau bang, apa di ini? Jadi cinta ini lupus matanya asu. Ya wes, apa? 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 Oh, OTC yang di kabin itu. Ngomong. Ini untuk ini yang punya Olympus. Ini ada yang punya Olympus 3 pintu ya. Tipu. Ini yang tipenya modern. Ada ukirnya seperti ukir Jepara. Cara masangnya seperti itu, dimasukkan pada lubangnya di atas, pukul ya di situ, itu bagian atas dimasukkan. Nah, sudah jadi. Ayolah cep. Sudah 20 menit loh. Tidak diwangi pak? Ini sebenarnya bisa kurangi. Katanya udah berapa? 5 menit ya tadi. Katanya mana? Hah? Katanya mana? Ini? Aku pasang kata. Padahal masang inilah. Ayo aku masang kata. Hei! Alah! Cukup! Ini yang bagian ada kacanya. Bener adik. Kacanya dilepas. Bener lagi. Bener. Red, kacanya dilepas. Gue anu kok gue. Tukunya hanya robot loh, dilepas. Ya engko rak dipasang meneh. Kacanya jenis kacanya gue payan-payan gue narik pembeli kok. Sabar bos. Oh, rambutnya penting buat dicukur. Ini akhirnya tukang setel handal, cuman kemaki rodok. Nek rasa karepe dhewe itu enggak mau nyetel. Ya bos, maaf bos. Aduh. Wes, kalem aja. Sing riwin sambungan sing titik bagian di. Oh Allah, sok pecah. Ujung ngomong kameram. Bentar pecah piye, Dik? Ya dari pabrik atau apa ya enggak tahu tuh. Nanti enggak laku. Aduh, kur ngapus ya, kok celok kok ya. Singgir enggak bisa nomor-nomor. Motor singgir enggak. Kontar go singgir. Mas Jono. Ini masih kok, wih, wih. Marah penak, wih, wih, wih.
Ini yang bagian kaca, cara masangnya sama saja, cara masang bagian pintunya nanti juga sama saja seperti urutan tadi pertama. Kuncinya yang tadi dikasih. Kosong. Kosong. Jadi tinggal kita masang handle. Tuh yang kacanya kelihatan ya, ada dua kaca ditutupi kardus dari sana sudah. Pasang handle-nya, Cip. Handle aja dulu, Cip. Jangan dihabisin ya. Seperti itu. Rasem. Terus. Wis. Dah. Ini ada handle dua ya di sini ya. Handle seperti ini buat fungsinya nanti kita lihat. Ini dipasang. Menghadap ke bawah. Lagi? Oh, ini dapatnya nanti di lubang di sini. Ini ada lubang. Ada tatakan semua. Ditambah lubang lagi aja biar. Biasanya kan kamu tapi ditutupi tembak itu. Nanti dapatnya di sini. Nanti. Ini. Terus. Satunya di bagian atas. Menghadap ke atas. Masalah sing angkat rahmat karo si Uci. Dorong kok tak tepi nang kono koto ne. Apa oleh yen kono? Pakai ngerti. Mereka pas dungane. Apa? Panjang lho. Ini kurang panjang baute sing panjang, Jet. Ini lho baut panjang lho. Nih. Yo batu full, Bos. Enggak bisa. Iya. Ireng ini, wae. Matur suwun. Biar tahu bose itu. Oh, ya udah kacanya buka, yuk. Nangis, Pak. Santai kali. Eh, ada yang mau
Ini kecil. Mantap nggih. Kapten kali ada mereknya Akako. Makasih, matur nuwun.